Program Polisi Sahabat Anak yang dilaksanakan Polres Aimas diharapkan dapat mengedukasi anak tentang kinerja kepolisian serta menanamkan kecintaan anak-anak kepada polisi sejak dini. Harapan tersebut disampaikan Kasat Lantas Polres Sorong, Ibtu Liska Oktovina Rudianto, usai memberikan materi perkenalan rambu-rambu lalu lintas dan tugas kepolisian kepada 70 siswa TK Aisyah 6 di Gedung Serbaguna Endra Dharma Laksana, Mako Polres Sorong Aimas, Jumat 19 November 2021. Kasat Lantas mengatakan, program Polisi Sahabat Anak ini merupakan upaya menanamkan kecintaan anak-anak kepada polisi sejak dini. Dengan demikian diharapkan dapat mengedukasi anak tentang kinerja kepolisian agar lebih disiplin serta patuh terhadap peraturan lalu lintas. Tentang tata tertib lalu lintas dan bagaimana cara mengendarai kendaraan bermotor yang baik dan benar. Seperti itu, kita hanya memberikan gambaran-gambaran umum yang ringan-ringan saja agar mulai dari dini anak-anak masih kecil mengerti dan memahami terkait rambu-rambu lalu lintas dan kelak untuk di jalan raya menekan untuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas hingga laka lantas. Kasat Lantas berharap kunjungan anak-anak TK Aisyah 6 di Polres Sorong dapat menambah pengetahuan anak tentang rambu-rambu lalu lintas dan mengenal tugas pemolisian. Kegiatan TK Aisyah 6 Aimas Kabupaten Sorong pada pagi hari ini, kita berkunjung ke kantor Polres Kabupaten Sorong guna pengenalan lingkungan Polres Sorong. Anak-anak mengenal apa tugas Bapak Polisi itu. Jadi tidak hanya sampai di sini saja, nanti ke depannya kita masih tetap berkunjung pengenalan rambu-rambu lalu lintas yang Bapak Kasat Kabupaten Sorong tadi sudah menjelaskan kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak juga tahu peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya. Selanjutnya anak-anak diajak berkeliling ke setiap pojok ruangan, mulai dari ruang perekaman SIM elektronik, ruang administrasi, dan ruang pelayanan lalu lintas Polres Sorong Aimas. Usai mengikuti tahapan demi tahapan, kegiatan kemudian diakhiri dengan foto bersama Satuan Lalu Lintas Polres Sorong. Hasim Kalirei, Cawam Channel.